Wow, gila sih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peace people, balik lagi dengan gue Fajri, tentunya di Fajri Ubaidillah channel. Oke guys, video kali ini gue kembali akan mencoba gigitan dari ikan predator yang katanya terganas se-Indonesia guys, yaitu ikan toman. Ikan ini punya nama latin Channa micropeltes. Ikan ini juga merupakan ikan predator khas Indonesia, sekeluarga dengan ikan gabus. Di kalangan pecinta ikan sendiri, ikan toman sering disebut snakehead karena memiliki kepala yang menyerupai ular. Ikan ini berhabitat di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Ikan ini memiliki gigi yang runcing dan tajam, serta bentuk tubuh yang membulat panjang seperti torpedo. Gak kebayangkan, dengan tubuh seperti torpedo, mereka bisa dengan cepat menangkap mangsanya dan dibekali gigi tajam yang runcing untuk menghabisi mangsanya guys. Jadi, bagaimana rasanya digigit ikan toman? Yuk simak videonya. Oke guys, jadi di depan gue sudah ada ikan toman, tapi masih baby nih. Karena untuk ukuran yang dewasa, gue masih belum berani guys. Dan untuk teman-teman, jangan coba atau meniru hal seperti ini, karena ini sangat berbahaya guys. Gue melakukan ini dengan segala persiapan ya guys. Oh iya, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan share juga ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, kita lanjut ke videonya. Wow, gila sih ini. Wow, amazing guys. Gigitannya sih lumayan kuat ya, untuk toman seukuran ini ya. Nah mungkin karena giginya itu masih kecil, jadi belum bisa melukai tangan sampai berdarah gitu ya. Nah oke teman-teman, sekali lagi gue ingetin, jangan mencoba meniru adegan ini dimanapun dan siapapun. Gue melakukan ini dengan segala persiapan ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Untuk kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dan share ke teman-teman kalian agar teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu ya. Saya Fajri Ubaidillah, sampai jumpa.